Assalamualaikum. Kembali lagi sama Check-in You yang masih di Bangkok. Hari ini setelah check-in di Versus Hotel, Check-in You mau ngajakin kalian untuk nemenin belanja. Jadi kita mau belanja di beberapa tempat. Nah, depan hotel itu langsung Pasar Pratunam. Tapi nih, kalau menurut Check-in You, Pasar Pratunam itu belanjanya harus banyak. Makanya banyak para just tipper di sini. Kalau mau beli grosiran, pastinya di Pasar Pratunam ini memang harganya lebih murah dari Platinum dan Desember. Tapi kalau beli eceran, kayaknya harganya malah lebih mahal. Nah, kalau di sini tuh minimal pembelian tuh harus 3. Jadi kalian kalau mau beli baju misalkan atau mau beli rok, satu rok ini kalian harus beli 3 warna minimalnya, seperti itu baru kalian dapat harga grosir. Karena Check-in ini mau pakai sendiri, nggak buat dijual, jadi Pasar Pratunam ini kita skip. Dan Check-in ini mau ngajakin kalian untuk belanja di Platinum atau di Desember aja. Sampah mana dik, sampah? Nanti kalau ada tempat sampah langsung buang. Sesuai mak. Adik minggir adik. Wah, banyak banget. Cakep warnanya, tapi seksi banget. Ini cakep warnanya, manis. Kenapa kalau di Bangkok itu tempat sampah tuh jarang banget? Dari tadi nih, dari hotel terus sepanjang jalan ini tuh nggak ada tempat sampah. Jadi kalau mau buang sampah itu agak susah nyarinya. Nyari tempat sampah tuh di mana gitu. Dan tapi bukan berarti kalian bisa buang sampah sembarangan ya. Kalau ada sampah lebih baik dipegang dulu dan tunggu sampai ada tempat sampah. Jadi jangan langsung mentang-mentang gak ada tempat sampah terus kalian buang sampah sembarangan. Enggak gitu caranya, oke? Jadi kalian harus tetap pegang sampah kalian sampai ketemu tempat sampah aja. Di sepanjang jalan Pasar Pratunam ini kita enggak mampir sama sekali karena tujuan kita langsung ke Platinum dan Desember. Di sini juga banyak sih yang lucu-lucu tuh, lihat deh. Tapi kayaknya masih belum pengen mampir gitu. Jadi tujuan kita beneran langsung ke Desember aja dulu ya. Yang mau ke Pratunam dan hotelnya bukan di daerah Pratunam, kalian kesini bisa dengan BTS atau bis. Kalau BTS, kalian harus turun di stasiun Payatai, nanti jalan kaki sekitar 15 menit nyampe di Pratunam. Kalau naik bis itu lebih cepat nyampenya karena kita turun langsung di Pratunamnya. Nah, kita harus download dulu nih aplikasi Via Bus. Ini sangat membantu biar kita nggak nyasar. Kita harus ketik dulu di sini tujuan kita, misalkan ke Platinum Pratunam. Terus dari mana kita berangkat, nanti langsung keluar nomor bis yang kita tuju. Jadi kita langsung naik aja, terus nanti sama kondekturnya bilang kalau kita mau ke Platinum, nanti pasti langsung diturunin di Platinum.
sekarang kita sudah sampai di Desembernya. Ini masih sepi dan masih banyak yang lagi beres-beres karena ini baru buka. Nah, enaknya nih kalian kalau kesini memang di jam-jam baru buka kayak gini, karena masih nggak terlalu ramai. Semakin sore dan menjelang malam akan semakin ramai dengan para jazz tipper yang live di sini. Jadi akan susah nyari barangnya karena pasti akan rebutan sama jazz tipper. Kalau harga di sini di Desember ini semuanya harga pas, nggak bisa kalian tawar. Jadi mau harga eceran atau mau grosir, semuanya sama harganya. Misalkan ini 200 baht, berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 90 ribuan ya. Jadi kalian di sini mau beli banyak ataupun beli satu, itu harganya tetap sama. Desember ini untuk pakaian laki-laki tuh jarang. Ini cuman kayaknya cuman ini doang deh yang dilihat dari tadi. Ini untuk pakaian laki-laki. Dan sisanya semuanya ini dari lantai 1 sampai lantai 3 itu kebanyakan untuk pakaian perempuan. Untuk anak-anak juga di sini enggak ada ya. Udah ada baju yang ditaksir sama kalian di sini. Ini ada baju 150 baht loh dan 200 baht lagi. 150 baht itu berarti sekitar 68 ribuan. Ini hitungan kita 1 baht-nya 455 ya pada saat kita ke Bangkok. Mungkin hari ini pada saat kalian nonton itu pasti 1 baht-nya udah berubah lagi. Jadi coba dicek deh di Mbah Google 1 baht itu kira-kira berapa rupiah ya. Ini juga ada nih 100 baht. 100 baht itu berarti sekitar 45 ribuan. Murah banget. Tuh lihat, ini cantik-cantik banget bajunya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Harus banyak-banyak istighfar bener di sini deh. Karena kita tuh harus mikirin bagasi. Atau memang harus beli aja lah gitu ya, mumpung di sini kapan lagi kan, pasti kan akan lama lagi kalau mau ke Bangkok kan. Tuh lihat, adik udah nyangkut di tas. Ini harga tasnya itu sekitar 350 baht atau kalau dirupiahin tuh 159.000. Tuh lucu-lucu banget. Kalian belanja di sini, ada yang kalian suka itu langsung aja kalian beli ya. Karena kalau kalian tunda, misalkan kalian sorenya kesini lagi, itu pasti udah nggak ada guys, karena udah langsung habis sama jazz tipper. Dan per bulannya itu di sini langsung ganti model. Jadi kalau kalian ngetag di video ini nih, ada yang kalian taksir terus kalian ke Desember bulan depan, itu kalian gak akan ketemu lagi sama model yang kalian suka. Udah ganti semua modelnya. Jadi kalau di sini nih kalian suka, kalian harus langsung beli. Jangan sama kayak check-in you. Nih celana yang dipegang ini nih, kenapa gak langsung gue beli coba? Kemarin gue pegang-pegang tapi akhirnya nyarinya dengan warna yang lain. Dan sekarang menyesal, di rumah itu pengen beli lagi, tapi kalau kesana kemungkinan besar udah gak ada deh kayaknya. Akhirnya dibeli.
sini hari ini kayak mengeluarkan lebih banyak uang. Udah habis. Keluar lagi, baru satu toko. Baru satu toko udah keluar. Tiap satu lantai beli 2 set. Tiap satu lantai beli 2 set, oke? Okay? Jadi jangan kesini buat cewek, jangan kesini. Istrinya kalau ngajak kesini jangan, boleh. Belanja di sini kalian harus menyiapkan uang tunai atau uang cash. Jadi ada mungkin ya di beberapa toko yang pakai debit atau pakai yang lainnya. Cuman dari tadi sih ngelihatnya semuanya pakai uang tunai. Jadi siapkan yang banyak uang tunainya untuk belanja di sini ya. Adem lagi. Sini dulu deh, kita pinggir-pinggir dulu. Sekarang kita lagi ada di Mall Platinum. Mall Platinum ini terdiri dari 6 lantai. Di sini jualannya berbagai macam jenis, semuanya ada di sini. Dari aksesoris,
dari kosmetik, pakaian anak, pakaian dewasa, laki-laki, perempuan. Terus ada casing handphone, sepatu, tas, dompet, mainan anak-anak. Semuanya pokoknya lengkap di sini. Food court pun ada di lantai paling atas. Nah, untuk harganya, di sini harganya bisa harga grosir ataupun harga satuan. Untuk harga satuan, di sini kalian harus tawar-menawar ya, biar dapat harga yang cocok untuk kalian. Kalau yang mau cari aksesoris, di sini tuh rata-rata aksesoris tuh harganya 20 baht. 20 baht itu sekitar 9.100 kalau dirupiahkan ya. Jadi ini murah banget, bisa buat oleh-oleh. Platinum ini bukanya nggak sampai jam 9 malam. Mereka jam 8 malam rata-rata semuanya toko udah tutup. Jadi kalian yang mau belanja ke sini, mulainya dari pagi aja, dari pas mereka buka dari jam 9 sampai jam 7. Karena udah jam 7 malam mereka udah siap-siap mau tutup. Dan jam 8 malam semua toko rata-rata udah tutup, kecuali yang ada just tippernya di situ yang lagi live, mungkin mereka lagi buka. Jadi biar kalian enak, biar puas, kalian belanjanya mending pas baru buka aja. Ini juga ada yang buat cowok. Untuk harga baju cowok nih yang papa pegang itu kisarannya 400 baht. Tapi kita bisa tawar di harga 350 baht. Jadi lumayan lah ya, dapat harga 150 ribuan. How much? 390. 390. Boleh 3.000. 3.000. 390. Boleh 3.000, boleh campur 3 warna. Bagus bahasa Indonesianya. Terima kasih, sedikit-sedikit kakak. Itu juga sama harganya yang biru. Sama ya? Sama juga, 3 warna sama. 3.000, boleh 3.000. Mau gak suka ini? Yang itu juga gak suka. Ini warnanya ini aja? Warna itu. Ada warna apa aja? Putih, hitam, biru itu, coklat. Coklat. Ini coklat bos ya? Tadi apa sih? Tadi abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu. Coba. Kamu suka enggak? Coba lihat. Ini berapa? 300. 300? 390. Enggak mahal. Enggak mahal. 35 boleh aja. 35? No. Boleh 300. Lah 35. 300. Ya, boleh lah. Oke? Okay? 300? Boleh. Oke. Okay. Terima kasih. Kalau belanja di Platinum ini, bagusnya kalian harus bisa nawar ya. Jadi jangan pasrah sama harga yang dikasih sama penjualnya. Jadi kita harus tawar sedikit-sedikit. Ya, siapa tahu penjualnya memang mau menurunkan harganya dan ngasih ke kita. Pasti pada bingung kan bahasanya pakai bahasa apa. Nah kayak tadi nih, kebetulan penjualnya bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kita enak tawar menawarnya pakai bahasa Indonesia. Nah beberapa penjual di sini memang ada yang bisa bahasa Indonesia atau Melayu ya. Nah ada juga pakai bahasa Inggris. Ya bahasa Inggrisnya basic aja lah. Angka-angka aja yang harus kalian bisa juga udah cukup mempermudah kalian untuk tawar-menawar. Atau pakai bahasa isyarat, nunjuk-nunjuk aja, terus angka-angkanya kalian tunjukin di kalkulator handphone.
karena ada beberapa penjual yang memang gak bisa sama sekali bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Thailand. Atau kalian yang jago bahasa Thailand bisa pakai praktekan di sini ya, tawar menawarnya pakai bahasa Thailand, itu lebih enak lagi. Kalau kalian kesini jangan lupa bawa goodie bag tambahan atau bawa tas lipat biar mempermudah kalian membawa barang belanjaan kalian di sini ya. Yang ini lantai 5. Ini pakaian untuk anak-anak. Ini semuanya pakaian untuk anak-anak. Lantai 5. Yang ini sekarang kita lagi di lantai 6 di food court-nya. Kita sekarang mau keliling-keliling karena di sini banyak juga nih makanan halal, jadi kita cari-cari dulu. Sini mampir cuman mau lihat harga aja, mau ngecek harga, dan kita nanti akan bandingin sama yang di Big C. Di sini harga rata-rata tuh ada yang 100 baht, 250 sama 300-an. Dan kita akan cek nanti kalau kita mampir di Big C ya, berapa harganya, lebih murah mana, di Platinum atau di Big C. Kita mau cari tempat duduk karena mau makan di sini, kita ketemu sama banyak makanan halal. Tapi sayangnya nih tempat duduknya semuanya udah penuh, jadi kayaknya nggak jadi deh makan di sini. Kita cari tempat lain aja. Kita nyoba yang coklat aja, Mam. Yang coklat ini aja loh. Boleh 6 rasa. Oh. Mau coklat hazelnut.
akhirnya kita mau beli kue. Kue ini namanya Smiling Egg Waffle. Rasanya sih kayak kue pukis ya kalau di Indonesia. Ini dalamnya ada coklat, ada red bean, ada ubi, ada pandan, ada keju. Pokoknya banyak rasanya dan kita bisa pilih 6 rasa aja. Harganya 79 baht atau kalau dirupiahkan itu 35.900. Pembayarannya bisa pakai cash. Atau kalian kalau mau tuker uang dulu pakai kartu ya, jadi kita bisa isi ulang dulu atau beli dulu di kasir, nanti dituker pakai kartu, tinggal ngetap-ngetap aja. Kartu yang member platinum gitu. Di sini ada makanan halalnya kayak gini nih, ada Thai curry, ada ayam panggang, tapi tempat duduknya full. Jadi kalau ada yang kosong, tempat duduknya itu pasti ada satu keluarga yang duduk di situ yang nungguin keluarganya yang lagi keliling-keliling nyari makanan. Ini kita akhirnya nyobain makan itu di luar karena di dalam penuh banget, nggak dapat tempat duduk. Jadi kita mau makan sambil nanti nungguin bis. Sini sebelah buat mamamu. Akhirnya kita sudah keliling-keliling di 3 tempat, di Pratunam, Platinum, dan December. Sekarang kita mau pindah ke tempat mall yang beda lagi, tapi kita sambung di video selanjutnya aja ya. Terima kasih sudah nemenin Check-in You selama 30 menit keliling-keliling, nemenin belanja. Dan sekarang Check-in You pamit dulu, nanti tunggu lagi di video selanjutnya aja ya. Jangan lupa like-nya, komen, share videonya, dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum.